pagi ini adalah mention dan ucapkan terima kasih ke orang yang gak pelit sama kamu. Iya, itu dia. Mentionnya ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag #InisaurUR14IKEA. Dan dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Briana, yes. Kamu kan sebagai seorang penyanyi biduan wanita kan sudah handal. Kamu ada rencana nggak bikin sekolah gitu, sekolah nyanyi? Sekolah bola. Sekolah bola. Sekolah sambil vokal. Saya sudah pikirkan. Gitu. Di Bali ya atau di Jakarta? Sekolah nyanyi belum sih, tapi pengen kalau misalnya les private boleh. Tapi sekolah nyanyi kayaknya komitmen yang saya belum siap. Udah ada belum yang private gitu beberapa pernah mungkin? Pernah dulu, iya. Oh iya? Iya. Private apa? Masih di Bali. Ada beberapa teman-teman atau anaknya teman gitu yang private les. Private tour gitu lah. Nyanyi, private nyanyi. Maksudnya tour nyanyi gitu. Nah, iya. Oke, ngomong-ngomong soal nyanyi nih. Dulu kan saya vokalis juga ya, tapi kan sekarang. Asik. Iya aja. Ini cerita sedih nih biasanya. Kalau dulu vokalis sekarang apa? Sekarang komedis. Loyalis ya. Oke, by the way, anyway, Baswe. Ini kita sebelum ngobrol lagi. Sekarang saya mau tanya sama Asifa. Asifa tadi belum ditanya. Iya, Asifa. Asifa gimana kabarnya bulan Ramadan ini? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Kamu pengen juga gak latihan vokal? Soalnya aku lihat suara kamu tuh bagus juga. Soalnya waktu pernah aku ke rumah dia, aku lagi di ruang tamu, aku dengar dia di kamar mandi. Lalu itu gak nyanyi ngeden itu. Itu gak nyanyi dong. Tapi usahanya gimana, makanan sehatnya? Usaha makanan healthy sehat. Food. Healthy food katanya punya ya? Alhamdulillah lancar. Ini healthy foodnya untuk yang diet atau untuk healthy aja atau? Semua, kita ada semua catering ya. Mau yang healthy dan gak healthy ada. Jadi emang kalau, kan gak semua orang pengen kurus, ya. Gak semua orang pengen diet. Kalau memang mau catering yang biasa-biasa ya, aja, minumannya juga mau yang minuman yang nggak usah yang infused water atau yang biasa-biasa aja ada. Makanan apa sih? Eropa, Indonesiana, atau Asia? Semua. Mau semua makanan? Apa, Bapak mau apa, saya bikinin. Oh. Siap. Bapak mau apa, saya bikin. Bapak. Ya. Kalau minuman bikin juga nggak? Bikin. Aku pengen makan jus cireng deh. Aku malah pengen itu kan ada air es, air sirup. Aku pengen air ketuban ada nggak? Kalau makanan yang dioplos ada? Dioplos. Ya, dioplos. Makanan yang dioplos tuh. Contoh. Misalnya sop ayam dioplos sama kue bolu gitu. Digabung. Mungkin adanya bolu rasa ayam. Bolu rasa ayam. Bolu rasa ayam. Bapau namanya. Maju Gomang. Nih, saya mau tanya. Ya. Air es itu yang enak apanya? Air es yang enak, dinginnya? Salah. Esnya yang enak. Kalau nggak ada esnya gimana? Air dong. Enggak, jadi air E. Air enak. Kalau ada esnya. Iya. Untung E-nya satu lagi. Kalau yang kedua kan bahaya. Paji. Nih, saya Paji kan. Kalau Pajinya kayak galak gitu. Gitu nggak? Kita memang sahabat begitu. Oh. Paji. Nah, gitu. Kopi, Paji. Bayar kopi. Batuk, Paji. Paji, makanan di ini nggak sih, di usia segini makanan udah mulai pilih-pilih kah atau apa aja dimakan, sate kambing dimakan? Kalau saya belum ada pantangan ya, pantangan buat saya cuma dua. Apa tuh? Babi sama anjing saya nggak makan. Pantang lah pasti ya. Kalau saya enggak, itu aja. Mungkin ada mau pesen buat Asifa. Mungkin iya. Asifa kalau ketawa jangan ditahan. Pesenan bisa keluar gitu. Dari bawah entah. Oke, Briana tadi ngomong-ngomong soal sekolah vokal. Dan juga Briana pernah mengajar teman untuk bernyanyi. Yeah. Nih temen, ada teman saya, dia pengen banget belajar nyanyi. Dia udah 2 tahun lalu kepengen banget belajar nyanyi. Dan sekarang kebetulan ada kamu nih. Kesempatan yang sangat berharga. Golden moment, sekali, ya. Okay. Boleh ya latihan sama kamu ayo. Oke, kalau gitu langsung saja kita invite. Ini dia orangnya. Silakan.
nih, gue bingung nih. Ini bagaimana mau nyanyi, ngomong aja jarang. Ini gimana mau latihan nyanyinya sih? Piaraan aku yang kuning. Lambat. Mau belajar nyanyi? Kan ngomong aja gak pernah, mau nyanyi bagaimana? Ya, ngaco kreatif. Tapi ya nggak apa-apa, namanya ya, orang niat kan kita nggak tahu. Tapi mungkin ada trik sulap yang pengen di ya, persembahkan dulu nih sama perform. Silakan lambat. Bawa apa? Siapa ya? Siapa? Siapa? Main drum. Main drum. Jauhan. 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 Ini aja. Nah. Bawa apa itu? Ya, dia kan gak bisa jawab. Dia gak bisa ngomong lagi. Dia bisa. Dia kan gak bisa. Mau ada trik apa kira-kira lambat? Oh. Ya. Lihat. Iya. Kita lontong. Tebleng. Langsung tidur, di hipnotis tidur dia. Bangunin lagi. Coba. Hipnotis. Mau nyoba, saya mau nyoba ya. Gak bisa ya? Saya nyoba ya. Coba. Oh, boleh. Wow, gergaji. Linggis. Linggis. Lagi. Apa katanya? Hah? Apa? Tahu, disembur gua. Bahaya, jangan dilakukan di rumah ya. Ini jangan sekali-sekali dilakukan di rumah. Gak kuat. Biasanya kuat. Ada suaranya. Suaranya dikit. Mantranya. Hati-hati, Dre. Oh, udah didoain. Lagi empat. Rantai. Lurusin lagi tuh. Oh, rantai. Wow. Waduh. Mau diapain? Mau dipindahin ke sana? Bisa. Pindah dia. Pakai tenaga dalam. Poninya kepanjangan. Ada lagi. Bukan sama bohong.
Nah, tuh. Ini. Ayo. Oh, beneran tuh. Beneran tuh. Ayo. Macam-macam. Salam dulu. Awas. Oh, dicopotin, udah copotin. Copot. Balikin. Tadi bilang apa? Limbat mah culun gitu ya katanya tadi ya. Limbat culun. Peran gua enggak ngomong. Tadi bisikin. Limbat apa makanin paku? Cupu gitu. Bohong, jangan percaya. Copot pakaian. Copot. Copot. Ya jatuh kan? Ngomong dong. Kasih satu-satu. Cincin jatuh. Oh, ngomong dong. Salah, makanya sih. Kasih satu. Bisa hilang? Tahu. Satu. Sini. Oh. Nih, kasih satu. Oh. Susah ya. Nih, lihat nih. Wah, buat buka enak tuh. Baru sahur. Jati, Mas. Berapaan, Bang? Bagus nih, buat asam lambung deh, bagus nih. Waduh. Cincin gua nih. Kok bisa ada di situ, Le? Tahu. Ah, tuh ada tulisannya lagi. Terus ini pernah ngumpet loh. Nyimpannya enggak ada yang tahu. Copet nih orangnya. Ini sahur episode 14. Selamat, untung gak dicekek. Udah deg-degan. Bisa, ini cincin lolek tadi kan nyelek. Iya, yang di sini. Tapi ini nih masalahnya, gak dibawa.
Lu nggak tahu tadi naruh di mana kan? Nggak tahu. Bang tahu kamu Andre. Sojako lu. Emang di mana, Andre? Di mana emang? Re, mau belajar nyanyi. Terima kasih. Lo tahu nggak kalau Limbat mau masuk? Enggak. Sama sekali nggak tahu. Enggak sama sekali, nggak sumpah. Ini memang kita udah rencanakan. Sebetulnya ini kan biasanya di Nisaur suka datang gitu, datang nggak mungkin Limbat, makanya gue nggak mau. Limbat. Ya iya Limbat mah makanya nggak mau. Mau. Eh. Surprise lagi, siapakah yang akan mendapatkan surprise berikutnya? Nanti Komar ntar surprise. Kita akan lihat saat lagi, di sini aja.